Baik, hari ini kita akan mencoba membunuh kayu yang besar tanpa ditebang menggunakan oli bekas karena murah. Mungkin teman-teman di rumah, saya yakin rata-rata pada punya motor, jadi akses untuk oli bekas itu sangat mudah. Sebelum pengaplikasian oli, terlebih dahulu dikupas ya, sekeliling, full, lebih dalam lebih baik. Kemudian berikan kain agar oli tersebut lebih lama awet di situ ya. Jadi maksimal peracunannya. Jangan lupa sekeliling full ya. Dilukain sebanyak-banyaknya, lebih lah. Kalau tidak cukup tenaganya atau nggak kuat, ya secukupnya saja. Yang penting full keliling. Kalau ada akar yang muncul seperti ini, sebaiknya dilukai juga agar memaksimalkan ya, karena oli murah ini gratis lah. Jadi kita buang-buang saja untuk membunuh kayu seperti ini, repot sekali. Kalau bayar Shinso 200.000 jadi saya iseng-iseng aja ini. Lihat tutorial di internet banyak sekali buat bingung, nomor tele-tele, pakai herbisida segala macam. Herbisida sebenarnya lebih baik, tapi karena kita cari yang lebih murah dengan cara yang malas gitu ya. Keliling full. Kalau ada akar, dilukain semua sebanyak mungkin ya. Maaf, ini videonya agak goyang karena posisinya sangat miring sekali, susah jadi di lahan sawit. Sawitnya jadi rusak gara-gara ini. Baik, full ya. Kemudian berikan oli keliling juga ya. Dibuang-buang saja gitu. Makin banyak semakin bagus, tapi jangan terlalu, kalau bisa jangan terlalu over lah, soalnya bisa merusak tanah. Membunuh secukupnya aja. Oke, mungkin hanya itu. Gak bertele-tele kita. Nanti hasilnya berapa minggu saya upload progresnya. Kalau nggak berhasil juga saya upload. Jadi tidak menyesatkan informasinya. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe untuk melihat hasilnya. Kalau ada yang minta subscribe balik, tinggal komen di bawah. Oke, thank you. Goodbye.